Halo, salam cinta baca. Aku Laili atau Kak Laili. Hari ini aku mau bercerita tentang perahu kecilnya si beruang kecil. Cerita ini ditulis oleh Eve Banting. Oke, kita mulai ceritanya ya. Beruang kecil sangat mencintai perahu kecilnya. Dia mendayung di sekitar Huckleberry Lake atau Danau Huckleberry. Dia juga memancing dari atas perahunya. Di hari yang cerah, dia merebahkan tubuhnya di atas perahu itu, menutup matanya dan bermimpi. Dan dia sangat bahagia. Lalu ibunya datang untuk memanggilnya tidur dan pulang ke rumah. Lalu dia harus melepaskan perahu itu dan mendiamkannya di danau. Selamat malam perahu, selamat malam, kata beruang kecil. Jumpa lagi esok. Dan dia selalu melakukannya. Tapi ada satu hal aneh terjadi. Beruang kecil semakin tumbuh dan tumbuh membesar. Lalu dia pun bertambah semakin besar. Sampai akhirnya dia bukanlah beruang kecil lagi. Dia adalah beruang besar sekarang. Sampai dia tidak cukup lagi di perahunya. Dia mencoba duduk seimbang di perahunya, tetapi perahunya goyang-goyang dan malah tersungkur ke dalam danau. Tenggelam semakin dalam di dalam birunya danau. Lalu ibunya mencari, kemana anakku beruang kecil yang tak lagi kecil? Ibunya memanggil-manggil sambil hampir menangis. Hanya si beruang itu tenggelam. Ibunya berkata, kamu sudah terlalu besar untuk duduk di dalam perahu itu, kata ibunya. Itu merupakan nasibmu sebagai beruang kecil yang harus tumbuh menjadi beruang besar. Dan itu juga merupakan nasib perahu untuk tetap di ukurannya yang sama, menjadi perahu kecil. Mengetahui tentang nasib-nasib beruang dan nasib perahu, beruang sangat sedih. Aku gak bisa ninggalin perahu itu sendirian. Tanpa aku memancing di atasnya, tanpa aku bermimpi di atasnya, tanpa aku merebahkan tubuhku di atas perahu itu, kata si beruang. Tapi itu juga kan merupakan nasib si perahu untuk terus berlayar di danau. Maka dari itu aku harus terus membiarkannya berlayar.
Dia mengangkat kepalanya. Aha, aku tahu. Aku akan mencari beruang kecil yang akan mengisi perahu kesayanganku. Dia akan bisa menjaga perahu itu seperti aku yang menjaganya dengan penuh cinta. Beruang yang sudah besar itu berkeliling danau Huckleberry, bertanya-tanya kepada siapapun yang ada di sana. Dia bertanya kepada berang-berang, apakah kamu melihat beruang kecil, berang-berang? Dia bertanya, tidak, saya hanya melihat kamu, beruang kecilnya, tapi sekarang kamu sudah besar, kata si berang-berang. Tapi ada yang melihat. Bangau biru melihat adanya beruang kecil. Kata si beruang biru, tapi ada yang melihat beruang kecil. Dialah bangau biru. Bangau biru berkata, katanya dia melihat beruang kecil bersama ibunya di sekitar danau. Si bangau melihat beruang kecil itu sedang memakan buah beri setiap pagi. Lalu beruang besar mencoba untuk mencari beruang kecil yang diceritakan oleh bangau biru. Setelah bertemu dengan beruang kecil, beruang besar berkata, aku punya perahu kecil untukmu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kamu akan bertambah besar hingga kamu tidak menjadi beruang kecil lagi. Kamu akan menjadi beruang besar. Itu adalah sebuah nasib yang harus diterima oleh beruang. Tapi ada juga nasib perahu. Perahu harus tetap menjadi sama ukurannya dan tidak akan berubah. Saat nanti ketika perahu itu sudah tidak cukup di tubuhmu dan kamu tidak bisa lagi berada di atas perahu itu, kamu harus memberikannya kepada beruang-beruang kecil lainnya. Karena nasib perahu itu harus terus berlayar di birunya danau. Apakah kamu berjanji bisa menepati kesepakatan ini? Ya, saya berjanji, kata si beruang kecil kepada beruang besar. Sepanjang musim panas, di siang hari, beruang besar melihat beruang kecil sedang berada di atas perahunya, mendayung, menyusuri danau Huckleberry. Memancing di atas perahu tersebut. Dan juga ketika beruang besar sedang melakukan kegiatan, dia merelakan untuk menunda pekerjaannya dan melihat beruang kecil yang sedang bersantai-santai di atas perahu kecil kesayangannya. Dia melihat beruang kecil sangat senang. Begitupun beruang besar menjadi ikut senang. Sekian cerita tentang perahu kecilnya si beruang kecil. Sekian ceritanya yang berjudul Little Bear's Little Boat yang dikarang oleh Eve Banting. Dari cerita ini kita bisa belajar untuk berbagi
Bahkan kita harus belajar untuk membagikan barang-barang yang sangat kita sayangi ketika barang itu sudah tidak terpakai lagi bagi kita. Nah, sekian ceritanya. Literasi, salam cinta baca. Dadah!